Terima kasih bersama kami di Seputar Penuria Malam. Pemirsa, pabesuk tahanan di Polres Cianjur membeludak. Petugas memberikan kesempatan bagi keluarga tahanan untuk menjenguk tanpa membatasi jumlah pembesuk di momen lebaran untuk melepas rindu. Ratusan pihak keluarga para narapidana yang mendekam di sel tahanan Polres Cianjur rela antri agar bisa bertemu untuk melepas kerinduan. Masing-masing keluarga diberikan waktu untuk membesuk selama beberapa menit bergantian dengan keluarga yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena rasa kemanusiaan dan empati dari Polres Cianjur, mengingat momen lebaran adalah saat yang dinantikan untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga para tahanan dapat bertemu keluarganya. Sebelum memasuki ruang tahanan, suasana haru pun terjadi saat para keluarga bertemu dengan narapidana di dalam jeruji penjara Polres Cianjur. Meski pihak petugas tidak membatasi jumlah pembesuk, namun guna menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas pun secara selektif memeriksa semua barang bawaan yang akan diberikan kepada narapidana yang mereka besuk. Sementara menurut Kasat Tahti Polres Cianjur, pihaknya memberikan izin kepada pihak keluarga untuk berkomunikasi dan melepas kerinduan sebelum mereka bertemu. Pihak keluarga tahanan pun dilakukan pemeriksaan termasuk barang bawaannya, dan mereka diberikan waktu beberapa menit secara bergantian untuk membesuk. Sesuai aturan yang berlaku, para tahanan mempunyai hak untuk dibesuk baik pihak keluarga maupun pengacara, apalagi di momen lebaran ini. Untuk jadwal besuk di rutan Polres Cianjur hari Kamis dan Selasa mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore. Di momen lebaran ini jumlah pembesuk meningkat dibanding hari biasanya karena mereka ingin melepas kerinduan dengan pihak keluarga yang sedang mendekam di sel tahanan. 4/2015 bahwa para tahanan itu punya hak untuk dibesuk oleh keluarga, baik pengacara ataupun rohaniawan yang lain. Di pasal 20 diterapkan bahwa tahanan mendapatkan hak yang sama dengan para tahanan yang lain untuk dapat dibesuk. Kebetulan momennya ini jatuhnya pada hari Kamis untuk jam besuknya. Di perkap pun disebutkan atau dijelaskan untuk jadwal besuk itu hari Selasa dan hari Kamis pada jam kerja. Pada hari kerja, jamnya jam 8 sampai jam 15. Hingga hari ini sebanyak 108 orang tahanan yang mendekam di sel tahanan Polres Cianjur yang didominasi dengan terjerat kasus narkoba. Heri Setiawan, Bandung TV. Informasi tadi mengenai perjumpaan kita di Seputar Penuria Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan Seputar Penuria Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Irfan Ramanda pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.